Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada apa semua pada setiap hari. Jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala FA Inggeris di mana Manchester United akan berhadapan dengan pasukan Manchester City yang akan berlangsung pada 10 malam nanti bertempat di Stadium Wembley. Kita mulakan dengan aksi bola sepak tempatan. Kelantan tewas kepada Kelantan United. Kelantan terus buntu mencari kemenangan kedua dalam aksi Liga Super musim ini selepas mereka kalah lagi kali ini kepada musuh setempat, Kelantan United. Kelantan United mudah merekodkan kemenangan pertama dalam musim ini selepas membelasah pasukan Kelantan dengan jaringan 4-1 di Stadium Sultan Muhammad ke-4 semalam. Kelantan United yang digelar Kijang Hijau itu membuka jaringan pada minit ke-22 melalui jaringan David Silva dan juga 4 minit kemudian. Potera mengadakan kelebihan mereka. Perlawanan bagaimanapun terpaksa dihentikan selama 1 jam 30 minit selepas kilat sabung-menyabung pada minit ke-37 permainan. Selepas perlawanan bersambung, Kelantan cuba merapatkan kedudukan dengan jaringan Ismail Akinade yang menyudahkan sepakan penalti pada minit ke-49 separuh masa pertama. Putera menambah duka pasukan Kelantan dengan jaringan kedua peribadi dan ketiga untuk pasukan manakala Shazwan Zainon berjaya melengkapkan malang gemilang buat pasukan itu dengan jaringan keempat. Kemenangan ini meletakkan pasukan Kelantan United naik ke tengah ke-12 dan Kelantan berada di tempat tercorak dengan hanya mampu mengutip 4 mata. Litak muncul hero Kedah untuk bantu atasi Sabah. Kedah Darul Aman menerima kunjungan Sabah di Stadium Darul Aman semalam di mana ianya menyaksikan Kedah berjaya mendudukkan Sabah dengan jaringan 2-1. Skuad Nafuz Hussein itu memanfaatkan kelebihan berhasil di tempat sendiri selepas berjaya bangkit daripada ketinggalan 1-0 kepada pasukan pelawat hasil jaringan Gabriel Perez seawal minit ke-8. Kedah mengadakan usaha mereka selepas itu dan hasilnya dua jaringan daripada Litak sudah cukup untuk menggembirakan penyokong mereka sendiri dengan 3 mata penuh berjaya dimiliki oleh mereka. Sergio Ramos sah akan tinggalkan pasukan Paris Saint-Germain. Bekas bintang pasukan Real Madrid yang kini beraksi bersama pasukan PSG di Ligue 1 Perancis, Sergio Ramos mengesahkan dan dia akan meninggalkan pasukan itu pada musim panas nanti. Bintang veteran itu menyertai pasukan Paris Saint-Germain secara percuma daripada pasukan Real Madrid dengan dia akan melengkapkan 58 penampilan bersama juara Ligue 1 itu jika diturunkan pada perlawanan terakhir menentang Clermont Foot Sabtu ini. Masa depan Sergio Ramos masih lagi belum dapat dipastikan tetapi dia berkemungkinan akan menyertai bekas rakan pasukannya Cristiano Ronaldo di Al-Nas selepas dia dikatakan telah menerima tawaran lumayan daripada kelab Arab Saudi itu. Mateo Kovacic akan sertai pasukan Manchester City. Bintang tengah pasukan Chelsea, Mateo Kovacic dilaporkan akan menyertai pasukan Manchester City pada musim panas ini dengan Chelsea akan meletakkan harga £35 juta sebagai nilai kepada pemain itu. City dikatakan sudah memulakan perbincangan dengan kelab pemain itu sejak daripada bulan lalu lagi dengan Kovacic mempunyai baki setahun kontrak bersama dengan Chelsea. Dia yang berpengalaman memenangi UCL 2 musim lalu ketika berada di bawah kendala Thomas Tuchel akan dilepaskan oleh Chelsea yang dilihat mahu merombak pasukan itu secara besar-besaran. Persetujuan secara personal sudah pun dicapai oleh kedua-dua pihak dengan City berharap dapat memutamakannya pada minggu yang akan datang nanti. Kovacic menyertai pasukan Chelsea pada 2018 daripada pasukan Real Madrid telah merekodkan sebanyak 221 penampilan menjadikan 6 gol dan juga 15 assist dalam semua kejohanan. Jose Mourinho didakwa selepas mengkritik Anthony Taylor. UEFA dilaporkan telah mendakwa pengurus pasukan AS Roma, Jose Mourinho, selepas dia dikatakan mengkritik dengan lantang terhadap pengadil perlawanan akhir Europa League, Anthony Taylor, selepas mereka tewas melalui penentuan sepakan penalti. Mourinho melabelkan persembahan pengadil itu sebagai sangat memalukan selepas beberapa keputusan yang dilakukan olehnya itu tidak berpihak kepada pasukan Roma. Selain itu, Taylor juga diserang di airport oleh para penyokong Roma yang tidak berpuas hati ketika dia dalam perjalanan pulang ke England sebaik saja perlawanan itu tamat. PJ Moore lah menyedari akan video itu mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan tersebut kerana menganggap perbuatan itu mengancam keselamatan Taylor dan juga keluarganya. AS Roma juga akan dikenakan pertuduhan akibat perbuatan para penyokong mereka dan juga Sevilla juga akan dikenakan dakwaan ke atas 4 kesalahan mereka di mana 3 daripadanya adalah kesalahan yang melibatkan para penyokong mereka. Anthony bakal terlepas aksi final PLFA. Pengurus Manchester United, Erik Ten Hag,
menjelaskan pemain sayap mereka Anthony tidak akan dapat diturunkan dalam aksi final PLF in nanti selepas dia tidak berjaya untuk pulih daripada kecederaan buku lalinya pada masa yang telah dijangkakan. Dia mengalami kecederaan itu selepas menang ke atas Chelsea dalam perlawanan terakhir Liga mereka musim ini. Ten Hag ada memberitahu yang Anthony mungkin sempat untuk pulih tetapi menukar semula kenyataannya itu selepas menyedari yang kecederaan pemain itu lebih serius daripada apa yang dilihat dengan mata kasar. Mereka juga akan turun baksi tanpa penyerang mereka, Anthony Martial, yang mengalami kecederaan hamstring dan kehilangan dua tangan utama mereka ini sudah pasti memberikan sedikit kegusaran untuk Ten Hag membentuk kesebelasan utama pasukan. Nottingham Forest sahakan yang Jesse Lingard akan tinggalkan mereka. Nottingham Forest yang sudah mengesahkan tempat mereka untuk baksi di EPL lagi musim depan kini terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada bintang mereka iaitu Jesse Lingard. Kehadirannya di sana tidak dapat banyak membantu pasukan selepas sekadar menjadikan 2 gol dalam Carabao Cup dengan rekod 20 penampilan di semua kejohanan. Lingard kini sedang mencari kelab ketiganya dalam tempoh 3 tahun dengan dia dilaporkan sedang diintai oleh beberapa kelab kaya di Eropah. Ada ramai lagi pemain yang akan meninggalkan pasukan iaitu Andre Ayew, Jack Colback, Cafu, Lil Taylor dan juga Jordan Smith. N'Golo Kanté terima tawaran kelab daripada Arab Saudi. Pemain tengah Chelsea, N'Golo Kanté dilaporkan ada menerima tawaran daripada Arab Saudi yang dikatakan berminat untuk mendapatkannya. Kanté yang tamat kontrak pada hujung bulan nanti dikatakan akan melanjutkan lagi kontraknya bersama Chelsea tetapi buat masa ini masih tidak apa-apa keputusan lagi. Beberapa kelab ternama di Eropah juga berminat untuk mendapatkannya tetapi Kanté dilihat mahu terus bermain di EPL pada musim seterusnya nanti. Chelsea yang pada ketika ini berada di bawah kendala Pochettino tidak menolak untuk melepaskan Kanté bagi memberikan ruang kepada pemain-pemain baru yang sudah dan juga sedang didapatkan oleh mereka. Barcelona dan juga Messi tunggu approval daripada La Liga. Barcelona semakin yakin dengan keadaan kewangan mereka akan diterima oleh La Liga dan hasilnya mereka berpeluang untuk mendapatkan semula Lionel Messi nanti. Barca sudah pun mempunyai beberapa perancangan untuk musim panas nanti dengan kontrak Gavi dan juga Ronald Araujo juga sedang diletakkan dalam situasi berbahaya dan berharap dapat menyelesaikannya dalam masa terdekat ini. Messi akan memutuskan lagi masa depannya pada minggu hadapan dan beberapa lagi nama yang dikaitkan dengan mereka seperti Bernardo Silva dan juga Joshua Kimmich kemungkinan akan turut menyertai mereka nanti. Daichi Kamada akan sertai AC Milan. Bintang Eintracht Frankfurt, Daichi Kamada akan menyertai Milan pada musim panas ini secara percuma dengan perbincangan antara kedua belah pihak sudah pun memasuki fasa terakhir. Kamada sebelum ini ada dekatkan dengan pasukan Borussia Dortmund dan juga Benfica tetapi perbincangan menemui jalan buntu. Kamada telah merekodkan sebanyak 46 penampilan musim ini dengan 16 gol serta 7 assist. Newcastle setuju bawa masuk yang Kuba Minte. Newcastle United dilaporkan telah bersetuju untuk membawa masuk pemain daripada Odense yang Kuba Minte. Newcastle sudah mematikan pemain yang berusia 18 tahun itu sejak awal musim ini. Kini bersetuju untuk membayar sebanyak 6 juta pound bagi mendapatkannya. Dia juga tidak sabar untuk membantu pasukan Newcastle yang kini akan baksi di UCL pada musim hadapan. Declan Rice mahu utamakan kelab EPL dahulu. Declan Rice yang sudah pun dikaitkan dengan beberapa kelab ternama di Eropah seperti Bayern Munich dan juga Arsenal kini mahu mengutamakan kelab daripada EPL terlebih dahulu. Dia sudah pun membuat keputusan untuk berhijrah daripada pasukan West Ham United bagi mencari cabaran baru yang lebih segar, kini sedang meneliti kelab manakah yang sesuai untuk dapatkannya nanti. Arsenal berikan tawaran lumayan kepada Ivan Fresneda. Arsenal dilaporkan akan memberikan tawaran lumayan kepada pasukan Real Valladolid untuk cuba mendapatkan pemain muda mereka, iaitu Ivan Fresneda. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan pasukan Borussia Dortmund yang dilihat akan kehilangan Jude Bellingham dan akan menjadikan Ivan sebagai pengganti bintang itu. Bayern mahu pintas Bayer Leverkusen. Bayern Munich dikatakan mahu cuba merampas Granit Xhaka yang sudah pun membuat keputusan untuk menyertai Bayer Leverkusen selepas musim membanggakan bersama pasukan Arsenal. Dia tidak mahu menyambung lagi kontraknya bersama dengan pasukan Arsenal dan dia dikatakan sudah hampir pasti menyertai skuad Xabi Alonso di Bundesliga.
itulah berita pada kali ini. Dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulian. Assalamualaikum.